Tukang cat atau mboten, Jar? Pun seminggu dereng dogi ya. Walah. Ini nunggu tukang catnya udah seminggu enggak datang, daripada emosi kita coba muat pasir aja lah. Payah nih. Kayaknya timbangannya angel-angel di geser ke mana lho? Terus angel-angel gimana? Jonge wangi. Ya. Di sik ben dibuka Mas Fajar sik. Urung dibuka. Sik ben dibuka kabeh. Ya, ini pintunya kalau dibuka los seperti ini, tinggal dinaikkan ya boleh yo. Awas enggak ngenaikkan cane ya. Iya le nyekeli. Nah, kayak fajan ini nyekeli. Nah, awas ngapi kok cane ya tuh. Kayak Pak Fajar ya. Nah, nyerak-nyerake saka kene iki wae. Anak-anak nyerake iki lho. Mas Fajar ben ora kaduan. Saya tak munggah iki. Ya. Ngewangi ngono lho, Cah. Hah? Saya. Iya. Ini berapa kipik ya Mas Fajar ya? Satu pickup ya? Iya, satu pickup. Satu pickup Colting ya? Colting apa-apa? Colting. Colting ya? Ini satu pickup Colting, nggak tahu isinya berapa, nanti coba kita apa? Kita ukur ya. Berapa ini jumlahnya? Ini memang baknya cuma segini ya besarnya ya, sesuai dengan skala ya. Saya mangkel ning ewangi kula nggih nek kira-kira menyerah niku mangke tak ewangi mangke. Tangan. Kula niki sing gawean sing abotrin nyoting. Nang ewangi iki lho. Oh, abot ya iki gaweane ya iki nyoting lho. Ah. Wah, jan kur gawe anteng. Mangkat bunda. Oh, ya angel iki. Oh, angel ya iki ngene iki. Penak-penak mung nggawe pasir. Iki kene iki sing gawean abot iki aku iki lho. Aduh. Nggih, Mas. Itu baru sak petutuk itu. Udah long seprapate. Eh, megap-megap jar ngombirin sih areng lajar. Mendete jang mriko jar ngelajar. Kenapa megap-megap tapi kok gelek? Oh, ya udah. Woi, nek kena iki ra ngono kuwi modele ngene ngene ngene. Carane ngene iki. Ora. Oh, orang kuwi dicopot kaose ditelehke ning anu klambine kaose ditelehke ning sirah. Oh iya iki kudu menghayati tenan ngono iki. Wah, kayak salah dong. Ayam no Superman. Tak gawe. Terus tak gawe kene. Ah, saiki ngono kuwi menghayati senenge. Kok kono Dan? Kok kono? Kono. Heeh, munggah kene truk. Oh, ya. Dim. Pak, ayam tetep belah kene. Awas ndak kok kapyo. Menghayati. Kene to? Heeh, kok kene munggah kene truk. Ya madep nang truk, Cah. Ya madep nang truk. Ya Allah. Madeke nang truk, Cah. Kena kene iki kok. Oh, iya, sakarang lah. sambil ngomong ya ini ya. Saya bocil-bocil ini biar seneng. Ya, Pak keneknya dengan semangat ini.
Aduh, sudah lempoh ya gimana? Tangannya neng pojok cah, kui anggo hukumnya apa nganggo teori fisika iki. Neng, neng belah pojok ngarep itu kan lebih ringan. Nah, menunggu lebih enteng. Ber. Nah, bagus. Nah. Ya. Nganggo rumus fisika. Aku suka ngarep lain nyuting ya. Ini sekalian ngetes ya, nanti apa ada kelemahannya di mana atau kekurangannya di mana, kan mumpung belum dicet, tukang cetnya dasarnya belum datang ini. Wah, ini biar diisi sehabisnya pasir itu aja, kalau kuat, kalau enggak kuat ya di nanti dikurangi lagi. Pak kena eh, wah ming metentang-metentang sing siji kena eh. Waduh, aduh wis kak, sekali ngunggahke metenteng, sekali ngunggahke metenteng, wis iki. Sing semangat, boy. Emangnya abot apa piye to ngunggahke ngono kuwi? Abot ah. Apa? Dolem kok piye? Ngopo iso nyuting ora? Ayo, paling bentuk. Waduh. Jalan cetok piye? Jalan cetok dong ini ora kuat. Nih lho, tak contohi lho. Banter lho. Oke. Banter. Banter ki. Semangat Mas. Banter. Wah, kok ana duwe wong ora kuat ngono lho carane. Wah, kadune loro. Bogoyok. Ini sudah hampir separuh nggih. Pompon penenten iki? Penenten separuh. Oh, sudah muat separuh ada ini, sudah separuh lebih. Ini saya yang khawatir ini antara ban sama ini ya per ya. Saya masih ya namanya juga nanti ini kita apa evaluasi ya kalau ada yang belum pas ya. Ini pernya udah datar sekali baru muat segini. Bahkan udah lebih itu udah datar mah melengkung, udah melengkung ke bawah itu. Memang dari awal ini pernya kurang kuat untuk seekor truk ya. Sama bannya, oh iya ini. Nah, iya, sama ini loh bannya ini kan maksimal load itu 500 kg ya kalau tulisannya di sini ya, atau barnya tekanan anginnya itu 5,0 bar. Ini yang sesuai tertera di apa ban itu ya. Jadi saya kalau nanti muatannya itu kok rada merinding. Ya tapi tidak apa-apa kalau mau jeblok ban jeblok. Jadi nanti kita evaluasi sama pernya itu kalau mau patah biar patah tidak apa-apa. Biar kan nanti bisa diganti lagi ya. Toh ini juga kita bikin sendiri semuanya. Jadi memang ini sekalian buat analisa. Semangat, semangat Mas. Eh. Ora apa ngono kok. Wah, aku ngono apngel iki gaweane. Padan. Kae sing dhuwur ditata, diratake. Wah, yo pakai cetok. Nah, dirata jadi imbang kekuatane. Nah, yang depan ini Mas. Masih kosong, Mas. Nih, depan diisi. Pak kena yang depan di sini Pak kena. Oh ya ya. Pak Superman yang kena nyelami. Pak Superman. Yo Pak Superman ini Pak Superman. Ini aku sekop apa lagi Jan? Ini sekop ini keduk-keduk. Waduh. Ini gue nih beli harus dipasang lah. Ada di juga itu. Oh lah ya 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 ya. Oh, nek ngene iki arahe kebalik, Cah. Pemadepe rono. Ngadepe sana. Sekolah Kang. Kaya pas ajam. Sapa iki? Sapa iki? Waduh, iki malah niliki gaweane. Waduh. Waduh, iki lho wis ditiliki. Juragane iki lho.
Wah. Wah, mudun lunga. Menurutmu piye? Pire iki piye? Kurang kandel yo iki. Gak tinggi. Burung nganti setengah melendong ngene iki, kudune lak ngene iki. Melendong kaya melendong. Paling ora di kandeli nek nek ra ditambahi nek ngono kuwi. Ya. Ini buat saya evaluasi sakurunge di cat atau nanti setelah dicat nek iki engko pire ora pedot ya di ganti tetepan ya. Iya. Iki pedot ora pedot tetep ganti. Oh, baik. Wis do lempoh aja. Aduh, urung rampung iki. Entar iki. Gantosan. Nggih. Salah. Nggih. Yo nek sing ngetes nek kan jeneng. Tentunya kelebihan pintu bukaan samping itu aman ya, seperti ini ya. Kalau apa pintu yang bukaan gini itu kan diganjel pakai kayu biasanya. Ini kalau kayunya lepas jangan kena kepalanya. Beng. Tuh. Kalau ini kan aman. Bisa dikancing di samping sini. Dikancing. Wah. Ini untuk pasirnya sudah habis semuanya. Diratakan mana, Mas Ajar? Ditutup Lin. Cuma diratakan sambil saya ini mau ngitung ya. Biar tahu kita itu bawa muatan ini berapa kilo. Ini paling saya ngukurnya nanti baknya ya. Itu ketinggian pasirnya sampai berapa senti, terus lebarnya berapa senti, tingginya berapa senti, nanti kita kalikan. Terus itu nanti kan ketemu kibik ya. Ketemu kibik nanti berapa kibik. Kalau tidak salah kibik itu konversinya nanti ke liter ya. Liter ini saya sudah pakai apa ini wadah. Wadah ini udah tak ukur itu 1 liternya segitu. Nanti mau saya timbang 1 liter itu ada pasirnya berapa kilo. Terus tinggal nanti kita kalikan ke sini. Jadi kita ini ngangkut berapa kilo biar benar-benar apa ya, mendekati lah paling enggak cuman perkiraan bobotnya berapa ya ini di truk ini. Nah, ini mumpung ada Bu Guru tanya. 1 meter kibik itu berapa liter, Bu Guru? 1000. 1000 tenan po ora? 1000 liter. Apa? Ya oke. Ditung sik nggo kalkulator. Bu Guru. Lah, kan 1 meter kibik itu sama dengan 1000 desimeter kubik. 1 desimeter kubik itu sama dengan 1 liter. Nah, nih. Ya, iki ngecal ya, nanti kita anu sama browsing bener apa enggak ini. Ya, browsing sik. Belajar. Oh, wah, kayak pun dirata dereng. Oh, diukur, Jar. Diukur Mas Ajar. Kalau Mas Nopal diwangi mana, Pak? 44 nggih. Jadi dilongi 44. 44 itu pundi, Jar? Mriki. Saking mriki, saya mriki. Nah, berarti segini tingginya. Kira-kira nggih. Nggih, saking ngandap pinten, Mas Ajar. Separuh berarti ini separuh persis ini. Separuh bak ya, cuman separuh bak. 38 panjangnya itu tingginya 38, Bu Guru dihitung ke panjangnya ya, ini tingginya panjangnya 242 lebarnya 120 lebarnya 120 apa berapa 1,103 1,103,520 meter kubik. Sentimeter kubik. Sentimeter itu satu jadikan anu. Nganu. Dadekke liter berapa liter, Bu? Coba. Jadinya ini ada 1,103,5 liter. Nah, seliter itu berapa kilo? Ndi mau? Nah, ini mau kita timbang ya, saya
hitungannya manual gini lah wong desa radong hitung-hitungan. Yuk kita hitung yuk. Nih kita timbang. Kelihatan enggak? 1,5 ya. Kayaknya oh. 1,5 kelihatan enggak? Hampir 2 tapi enggak ada. 1,5 ya. Ya 1,5 lah, perkiraan ini 1,5 lebih sedikit, tapi ya kita hitung aja ini 1,5 kilo ya, 1 liternya. Kalau ya bobot pasir itu mungkin berpengaruh juga karena basah dan enggaknya ya. Terus kalau ini pasirnya kebetulan agak basah karena masih sering hujan di sini ya. Itu berapa? Coba Bu, hitung Bu. 1 liter sama dengan 1,5 kilo. Berarti kan tadi ada 1,103. Kali 1,5. Kibikanya itu 1,1 kibik ya. Anggap seperti itu, bobotnya 1,5 ton. Pasnya 1,6 ya. Tuh, bobotnya seperti itu. 1,600 kilo. 1,600 kilo. Enteng, Mas? Enteng. Oh, masih enteng. Oke. Lewat tempatnya Mas Mami ya, Nuk. Lewat sini ya. Kita ini karena jalannya mau ke tempat simbahnya ini. Pelan-pelan saja. Ini yang perlu saya benahi pir mungkin ya, pirnya terlalu empuk menurut saya. Dene iki nang kanan lho. Heeh, tempatnya Mas Mami. Padan. Nah. Duduk. Terus, enggak apa-apa. Ini memang pelan-pelan ya, takutnya bannya meletus. Boleh, boleh. Karena pertama kali bawa beban ya, belum tahu kekuatannya seperti apa. Kekurangannya di mana, kita belum tahu. Anak-anak pada duduk di atas. Ya. Oh, putih lho. Alon-alon. Tak abani. Go gigi piro kuwi? Loro. Dua, satu ae ra mau alon. Ini masih persneleng speed ya ini. Maksudnya belum yang terkuat. Ini agak nanjak dikit. Posisinya agak nanjak dikit. Mas banyak kendaraan. Kita cuma mau nyebrang ya ini, enggak lewat jalan raya. Ketemu mobilnya mundur, terima kasih. Ketemu mobil lagi, kamu sini Nuk. Sewu. Sak kibik nggo sak kibik tok. Ya, ini sudah sampai tempatnya simbah. Nop. Sini delok sik nggone sing nganggo bongkar. Budhe, sewu de. Derek parkir, Budhe.
Mboten iki usung-usung ini iki. Pasir. Nanti mau disok di sini. Ini lho, Nup. Ngerti gone sik ditelik sik. Ayo tak tanya. Ini kowe saka kono? Nah, terus mundur ini. Engko kita tabrak apa pun gak mbah? Wah mbah nih wes oleh nih mbah no. Ini tabrak nanti ngesoin yang tengah ini ya. Bisa tengah, di tengah. Tengah. Ini ngesoin yang tengah ini. Biar lurus. Sekalian nyoba adamnya kuat atau enggak. Kalau enggak kuat ya besok ganti pakai hidrolik. Terus, meh, terus. Hup. Terus lurus. Ya. Oke, lurus, lurus. Lurus sana, lurus, lurus. Kiri Siti, kiri kanan Siti, kanan Siti. Ora geser, Bro. Wis apa pelah ngono mundur ae. Wek, iso ngedam kira no? Mbok iki. Ya wis. Iki weh mudun-mudun lek mudun. Aku ini kene. Wah, ya. Waduh, mudun-mudun Pak kena. Sak sandalku ya, jepet-jepet. Awas, awas, awas. Sandalku ilang. Sandalku ilang. Walah. Wis mudun sik wae lah. Tak sore. Pi, serak di bawah, serak eh. Ah, hati-hati ya. Pi, serak nep. Sengar kau. Oh, kayak maju. Maju. Oh, mainnya gue kopling ya. Mana gue toh? Oh, ceklek kiri maju. Ayo mobil gigi satu. Ah, wis siap ngejam. Ini coba ngejam, kuat enggak? Selamat. Oh, cek. Oh, apa. Kowe ndelokke aku ya, tak abani aku ya. Di lawange Mas Ajar, meh lali. Lawange. Gua. Oke, di kancing sih lawange. Personelnya dibawa kira? Enggak, aja. Kayaknya abot ya. Kayaknya abot ya. Kayaknya ana sing arep ora kuat mbuh apane. Trouble ya? Iya, coba. Jedok ngono. Ini damnya Raisa ya, Mbak? Ora. Damnya enggak bisa. Mungkin ulirnya atau apa ya? Kayaknya trouble di sananya ya. Saya enggak tahu. Nanti saya evaluasi lagi. Damnya enggak main, damnya. Dun ke mana, Jar? Memang perlu evaluasi seperti ini ya. Kalau belum dicoba gini, enggak tahu kekurangannya di mana. Berarti tadi damnya ada yang trouble. Terus sama per ini PR. Mas Fajar terpaksa ngudunke lagi Mas Fajar ya. Enggak tahu apanya yang trouble. Ada yang trouble di sini, saya enggak tahu ini. Kurang pahal ya. Nanti sudah mulai gelap ya ini. Lakernya patah. Ya itu penahannya ya, jadi ini penahannya yang nggak kuat, patah dua-duanya, patah menahan beban tadi nggak kuat. Udah ketemu ya penyakitnya ya. Oke ketemu, udah ketemu ya. Seperti ini namanya tes. Jadi ada kendala di mana kita udah bisa apa, nanti bisa kita perbaiki lagi. Ada yang patah. Oke, seperti ini dulu dari Rimbono Homestay. Ini mau pulang dulu. Kita bertemu di video selanjutnya. Sampai
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.